Terlepas dari perbedaan dukungan saat Pilpres Februari lalu, beberapa warga diaspora Indonesia menyambut Prabowo Subianto sebagai presiden baru Indonesia. Baik dari pendukungnya, Wah senang luar biasa. Finally, you know, kita punya presiden yang kita harapkan buat kemajuan, kemakmuran, keadilan. maupun dari mereka yang berseberangan. Saya kira it's time to duduk sama-sama, kasih -sama. waktu kita mau melihat apa sih, polisinya pemerintahan yang baru. Kita bisa kelihatan di saat hari pertama gitu loh. Pemilihan itu nah, kan kita demokrasi ya. Jadi ada perbedaan pun nggak apa-apa dijalanin aja. Tapi setelah itu kita kembali lagi menjadi satu warga, eh, satu wadah komunitas kita yaitu This uh, DC for Indonesia. Gitu. Terkait keabsahan Gibran sebagai wakil presiden menurut salah seorang warga diaspora. Melihat dengan kacamata optimis Rakyat Indonesia telah memilih beliau, ya, Pak Prabowo dan wakilnya Mas Gibran, mengenai masalah kontestasi kemarin apakah itu legit atau tidak, mungkin itu sudah di-review di mirror. Meski mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Raka Menurut sejumlah warga diaspora Indonesia, mereka akan tetap mengawasi sekaligus menuntut janji-janji saat kampanye maupun dalam pidato pelantikan. Dan juga mengkritisi bila pemerintahan Prabowo-Gibran menyimpang dari janjinya. Termasuk dalam jaminan kebebasan berpendapat dan berserikat. Dan yang paling utama itu kebebasan untuk berpendapat, berserikat. Itu kan dibilang oke oh, dijamin, dijamin. Tapi kan kita tahu ada tangan-tangan halus di belakang itu seperti yang terjadi pada FTA. Mereka juga berharap agar Prabowo tidak terjebak dalam politik balas budi, khususnya dengan adanya belasan anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan warisan Kabinet Presiden Joko Widodo. Apalagi 10 tahun terakhir ini kan kayak kita disuguhi lip service yang berlebihan. Nah, itu yang kita harapkan ke depannya tidak terjadi seperti itu. Warna ini harus berubah. Kita harapkan siapa aja di belakang pak Prabowo dapat berdiri tegak. Sementara Indonesian Muslim Society ya. in America berharap Prabowo akan bersuara lebih lantang terkait konflik Israel Palestina. Ya. Proof is in the Pudding. Saya mendengar pidato beliau itu saya cukup encourage gitu ya. Beliau membicarakan mengenai masalah ketidakadilan di Palestina dan beliau melakukan apa beberapa statement mengenai itu ya selama ini Indonesia sebagai negara muslim terbesar uh, saya kira masih kurang bergaul uh, apa gaulnya, gitu. Ketua Gerindra USA mengatakan yakin Prabowo tidak akan menolak kritik. No. yang saya pegang dan saya lihat itu apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu yang yang akan uh, dia lakukan. Orangnya tidak akan menolak kritik, akan menjadikan satu perbaikan bahkan diwanti-wanti di para kader Gerindra beritahukan. Jika saya tidak benar, jangan ikuti saya. Menurut kalangan diaspora ini, apapun kritik yang mereka sampaikan didorong oleh kepedulian dan keterikatan batin pada tanah air dari Alexandria, Virginia, Uni Salim dan tim VOA.